Anak-anak, ayo amati binatang-binatang. Lihat, ada 5 mainan binatang. Hitung jumlah binatang di belakang panda. 1, 2, 3. Ada 3 binatang di belakang panda. Pastikan untuk memilih 3. Menakjubkan, kamu benar. Terus maju. Pertanyaan pertama, hitung jumlah binatang di depan rubah. Kamu benar. Pertanyaan kedua, hitung jumlah binatang di depan panda. Dapatkan skornya. Pertanyaan ketiga, hitung jumlah binatang di belakang kuda Nil. Wow, skor penuh. Kereta keranjang hilang dari Kinciria. Ayo kita periksa kereta mana yang hilang. Biru, merah, biru, merah, biru, merah. Kereta keranjang merah harus diletakkan di sini. Ayo kita letakkan. Menakjubkan, kamu benar. Terus maju. Pertanyaan pertama, ayo kita temukan yang hilang dari Kinciria. Ayo kita temukan yang hilang dari Kinciria. Hilang dari Kinciria. Kamu benar. Pertanyaan ketiga. Ayo kita temukan yang hilang dari Kinciria. Dapatkan skornya. Oh, skor penuh. Ini adalah tunas. Tunas telah tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon kecil telah tumbuh menjadi pohon besar. Dan akhirnya, apel tumbuh menjadi pohon besar. Bisakah kamu memasang gambar yang benar? Menakjubkan, kamu benar. Terus maju. Bagaimana urutan seharusnya untuk tunas agar tumbuh menjadi pohon apel? Bagaimana seharusnya kita mengurutkan bola salju untuk membuat orang-orangan salju? Yeay, kamu benar. Pertanyaan ketiga, urutkan gambar ini sesuai urutan waktu dari pagi ke malam. Penuh.
yang ada di dalam mobil. Letakkan item-item dengan kategori yang sama di mobil. Dapatkan skornya. Pertanyaan kedua. Pikirkan lagi, kotak mana yang harus dibuang agar dapat memenuhi ruang kosong. Ayo kita buang kotak yang berlebih. Pertanyaan pertama, buang kotak yang berlebih agar jumlah kotak cocok dengan tempat kosong yang tersedia. Yang benar di atas kue.